Oke. Okay. Teman-teman ya, tadi barusan kita melihat ya ada 6 orang yang sedang di assessment oleh dokter dari BNN, ya. Dokter. Dan ada psikolognya juga ada dokternya. Jadi berawal daripada informasi ya masuk kepada pihak kepolisian, pertama Direktur Narkoba, kemudian Pak Direktur Narkoba memerintahkan agar Bedodi ya, dan staf dan anggotanya untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan atau pendalaman dari informasi itu. Informasinya berawal dari adanya seseorang yang menggunakan narkotika jenis sabu berinisial RH. Jadi kita lakukan pendalaman, kita lakukan penyelidikan selama 3 hari. Kita lakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal hari Kamis kemarin ya, tim mendapatkan alamat tempat kosnya ya, kosnya tersangka RH ini di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah dicek ke sana, anggota tim ke sana, ternyata yang bersangkutan tidak ada di kamar kos-kosannya. Ya. Otomatis anggota melaksanakan penyelidikan kembali. Dan hari itu juga mendapat informasi bahwa yang bersangkutan, yang RH ini ada di suatu apartemen di daerah Kuningan, di apartemen 2V. Dan setelah kita cek, dia ada di lobi. Di lobi apartemen itu, RA ini bersama dengan teman-temannya. Itu ada RA, ada AC, dan ada MR. Jadi dia berempat di situ. Otomatis, karena kita sudah melakukan pendalaman terhadap RA, dan kita tahu RA ada di situ, kita integrasi. Jadi dari keempat orang itu menyatakan bahwa benar, yang bersangkutan baru saja menghisap narkotika, menggunakan narkotika ya, di lantai 23 ya, kerja menggunakan narkotika di lantai 23 dan otomatis ya, anggota langsung ke atas ke lantai 23 ke apartemen itu di kamar siapa di situ, di salah satu kamar. Jadi kita melakukan penelitian di sana, kita menemukan dua orang di sana ya. Ada dua orang di sana dengan inisial SM dan BS.